sumber daya gas yang menjadi perbincangan dunia internasional hari ini. Satukan tekad, mari memilih. Menurut saya hari ini yang terpenting adalah bagaimana seluruh sawah itu harus dialiri air. Geopolitik dunia dahsyat, kekeringan di mana-mana. Harapan saya hari ini adalah saudara-saudara kita yang diasistensi datang ke Aceh itu memberikan suasana kesejukan. Sawah hari diairi oleh air-air. Kemudian sumber daya gas yang menjadi perbincangan dunia internasional hari ini, seluruh SDM, bagaimana anak-anak kita, anak-anak muda kita ini benar-benar dididik tentang itu. Gak boleh lalai lagi. Yang kita ingin tuju adalah bagaimana membangun kemandirian Aceh hingga dipandang menjadi martabat tinggi pemerintah Indonesia. Ketika rakyat melawan penjajah dalam sejarah Indonesia merdeka, Aceh bertahan tak pernah kalah, bersusah payah demi Nusantara. Soekarno-Hatta ke Aceh datang mohon bantuan untuk bangun negara. Rakyat menyumbang dua kapal terbang, cikal bakalnya PT Garuda. Kala agresi Belanda kedua, Soekarno-Hatta ditawan Belanda. Mr. Safruddin prawira negara, kendalikan RI di Aceh Sumatera. Zaman Soeharto pegang pimpinan, Arun berkembang ke manca negara. Seluruh provinsi dapat bagian hasil gas alam di Aceh Raya. Janganlah Aceh tuan lupakan yang telah berjasa seumur masa. Cinta yang ikhlas mari wakafkan, negeri yang aman, rakyat, rakyat, rakyat sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan tekad, mari memilih partai PKS untuk kita semua. Tuk rapikan deh.